السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <سلام> بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ibtighaa'a wajhi llaahi wa mardhaatihi wa qurbihi wa thawabihi wa melanjutkan pembahasan dari pertemuan sebelumnya kali ini membahas yang keempat wa yanqudul wudu iltiqaa basharatai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini bila ha'il illa dhufran aw sya'ran aw sinnan aw juz'an munfasilan yang membatalkan wudhu yang keempat yaitu bersentuhan dua kulit laki-laki maupun dan perempuan kulit laki-laki dan perempuan kalau sama laki-laki nggak -laki, ada masalah sama perempuan nggak ada masalah yang bermasalah kalau laki-laki dan perempuan kabira ini yang keduanya sudah besar besar itu balagha haddashahwah yang sampai ke batas dia bisa syahwah mulai ada kecondongan untuk mencintai dan dicintai kalau tanda-tandanya itu biasa disebut di dalam kitab Nailur Roja syarah safinatin najah itu inti zakar fir kalau laki-laki sudah bisa berdiri. Kalau perempuan itu sudah masuk batas dia sekiranya orang laki kalau ngelihat sudah mulai bisa disukai. Ini kalau yang melihat itu punya eh, apa cara berpikir yang masih normal. Bukan orang yang hiper, senormalnya orang. Ya, normalnya orang kalau dipatok usia itu sulit ya kisaran kalau usia itu 8 tahun 9 tahun itu sudah besar sudah dikatakan besar 8 tahun 9 tahun bahkan 9 tahun itu sudah masuk usia-usia balik bukan hanya besar sudah masuk usia-usia balik bertemu dua kulit laki-laki dan perempuan yang keduanya sudah besar kemudian ajnabiyain keduanya ajnabi apa itu ajnabi ajnabi itu man laisa bainahuma mahramiyah yang tidak ada hubungan mahram kalau bahasa di Indonesia biasa dikenal dengan muhrim mahram itu terbagi menjadi tiga maksudnya sebab bisa menjadi mahram itu ada tiga ada mahram yang pertama, bin nasab, sebabnya adalah garis keturunan kita. Ini laki-laki yang mahram dengan kita dari garis keturunan itu: ibu, saudari ibu, saudari abah, kemudian anak perempuan, saudari perempuan, anak saudari perempuan, anak perempuan dari saudari perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki. Ini mahram sebab nasab. Kalau yang kedua, sebabnya musoharo, musoharoh, eh, sebabnya yang kedua yaitu rodo. Rodo itu suson misal kita pernah disusui saat kita masih kecil, di bawah dua tahun, oleh seorang wanita sampai lima kali susun. Maka orang yang menyusui kita itu adalah ibu kita, mahram dengan kita. Saudari perempuannya juga mahram dengan kita. Saudari perempuan suaminya itu juga mahram karena suaminya menjadi ayah kita. Anak perempuannya jadi mahram kita, saudara dengan kita. Terus seperti persis tujuh juga yang sebab rodo, persis dengan yang sebab nasab. Kemudian yang ketiga sebab mahram itu musoharoh pernikahan nah, orang yang sebab kita nikah menjadi mahram dengan kita misal ini kita sebagai laki-laki menikah dengan seorang wanita siapa yang menjadi mahram kita dari keluarganya dia yang pertama ibunya ibunya menjadi mahram dengan kita dan mahramnya itu selama-lamanya Misalkan cerai dengan perempuan itu tetap ibunya mahram, mertua selama-lamanya mertua, enggak ada mantan mertua, enggak ada. Mantan istri ada mantan mertua? Tidak ada. Selama-lamanya mertua, mahram. Kemudian eh, anaknya istri. Istri kita punya anak perempuan. Ya, kita nikah dengan janda misalkan, punya anak satu perempuan anaknya itu menjadi mahram kita walaupun mahramnya terjadi bukan karena akad nikah tapi setelah kita berhubungan dengan ibunya anaknya jadi mahram atau kalau kita menikahkan putra kita dengan seorang wanita menantu zaujatul ibni istrinya anak kita itu mahram dengan kita atau yang terakhir zaujatul ab ayah kita nikah lagi Ah, ibu apa istrinya ayah itu juga mahram dengan kita mahram dengan kita ini empat jadi kalau di total jumlah mahram itu ada 18 kenapa kok disebut dengan mahram karena diharamkan untuk keduanya menikah anak menikah ibunya nggak boleh anak menikah dengan eh, apa namanya istrinya ayah nggak boleh mahrum dengan saudaranya perempuan gak boleh dengan keponakannya gak itu namanya mahrum mantah rumu khatuhuma yang haram keduanya untuk menikah itu dinamakan dengan mahrum ini kadang salah kaprah kadang dianggap kakak adik ini yang sering terjadi dianggap kakak adik padahal bukan seperti apa kalau seorang laki-laki punya anak laki-laki Menikah dengan seorang perempuan, punya anak perempuan. Anak dengan anak ini dianggap suatu saudara, padahal enggak, enggak mahram Kenapa? Boleh, misalnya bapak ibu rapi, anak ambil anak rapi, boleh. Sah, pernikahannya karena enggak ada hubungan mahrum. Lah, itu dianggap biasanya saudara tiri, dianggap saudara. Ini keliru, bukan saudara, karena tidak ada hubungan darah sama sekali. Ya, anak kawanan yang laki punya anak, yang perempuan punya anak anak dengan anak ini tidak ada hubungan mahram sehingga boleh menikah boleh menikah lah bersentuhan dua kulit laki-laki dan perempuan dua kulit antara laki-laki dan perempuan kedua-duanya besar tidak ada hubungan mahram sama sekali bila ha'il tanpa ada penghalang langsung kulit dengan kulit maka batal wudhunya wudhunya batal mau sengaja ataupun tidak sengaja mau dengan syahwat ataupun tanpa syahwat batal ini di dalam madhab Imam Syafi'i adapun di luar madhab nggak perlu kita bahas karena kita semuanya bermadhab Imam Syafi'i ya di sini batal kecuali ada saat-saat tertentu ada pendapat di dalam madhab Imam Syafi'i yang lemah itu saat doruroh itu tidak batal bila tidak sengaja dan tanpa ada unsur syahwah seperti misal saat tawaf pas desel-deselan kesentuh dengan perempuan yang bukan mahram lah enggak enggak butuh kita taglit pindah mazhab yang lain pakai mazhabnya Imam Syafi'i yang pendapat yang do'if boleh di situ yang penting tidak ada syahwat dan tidak ada unsur kesengajaan tidak membatalkan. Ini saat doruro tutup senggol di base doruro gak juga doruro. Ya. Kalau di base bukan doruro. Ini di saat-saat yang memang gak bisa dia menjalankan harus tapi gak bisa dihindari. Itu namanya doruro. Ada anggota tertentu yang walaupun disentuh gak membatalkan seperti disebutkan illa ilah dufron au au kalau yang dipegang itu kukunya antara tangan kita dengan kukunya ini gak batal atau rambutnya yang kita pegang gak batal atau yang kita pegang itu giginya gak kena ini ya lek kena ini batal pokoknya untuk ini Bahkan katanya Imam Ibnu Hajar, misal-misal subhanallah kecelakaan tulangnya muncul. Kita pegang tulangnya enggak batal. Itu menurut Imam Ibnu Hajar. Walaupun muncul enggak batal. Tapi selain itu semuanya membatalkan. Walaupun misal misal habis operasi maaf kena kencing manis. Kakinya dipotong yang megang punya wudhu perempuan yang dipotong kakinya laki-laki dipegang maka juga batal walaupun sudah au oh, juz'an eh, enggak kalau juz'an munfasilan kalau sudah terpotong tidak batal kalau sudah tidak ada namanya tidak disebut oh ini tangan oh ini jari enggak sudah apa sudah mulai membusuk enggak jelas itu atau enggak diketahui ini milik laki atau perempuan tidak membatalkan ya juz'an munfasilan kalau sudah memang e, apa iltasaqa ba'da ba, e, ba'du bi dam kalau sudah benar-benar mulai melebur itu mulai rusak tidak batal kalau masih utuh kelihatan itu masih membatalkan wudhu ini yang keempat daripada yang membatalkan wudhu mudah-mudahan e, apa yang kita dapatkan bermanfaat e, kita juga bisa mengetahui mana yang mahram dengan kita yang enggak mahram dengan kita kalau sudah tahu si salaman ya si masih berjabat tangan saat hari raya khususnya ya khususnya ini guru sekolah guru ngaji kiai bukan mahram tetap batal haram bersentuhan laki dan perempuan haram bahkan katanya nabi lebih baik kepalanya ditusuk dengan besi daripada bersalaman dengan perempuan yang bukan mahramnya uh oh, ini kan ulama ini nabi nabi Muhammad sekelas Nabi Muhammad nggak mungkin maksiat nggak pernah tangannya berjabat tangan dengan perempuan saat membaiat Nabi itu dengan wasilah air perempuan disuruh masukkan tangannya ke air Nabi masukkan tangannya ke air dengan tempat yang berbeda jadi nggak ada alasan oh ini katanya ulama ini nggak ada Nabi nggak pernah melakukan jangan mengikut ulama yang melakukan ikut Nabi Nabi nggak pernah melakukan ulama itu nggak akan selamat kalau nggak ngikuti nabi yang ngikuti nabi yang bisa selamat ya kalau kita ingin selamat ikuti nabi nabi nggak pernah bersentuhan dengan yang bukan mahramnya nabi nggak pernah bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahramnya karena itu ikuti nabi telah adani nabi mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wallahu wa alam mudah-mudahan manfaat amin ya rabbal alamin Wassalamualaikum alaihi wasallam muhammadin wa ala wassalam, alamin